dah dan masuk dalam syurga. Malaikat sebut lagi dekat si fulan ni tadi, teruslah baca lagi Quran, teruslah baca lagi ayat-ayat yang kamu suka baca. Bila setiap kali dibaca akan bertambah naik lagi, akan bertambah meningkat lagi darjat dia. Durujul jannah. Duruj ni kalau kita dekat dunia ni anak tangga, tuan-tuan puan-puan. Tapi tak bolehlah kita nak bayang anak tangga dekat syurga sana kan. Tapi nak bagi nampak maknanya dia ada tingkatan-tingkatan. Baca naik, baca naik, baca naik lagi. Oh, Masya Allah. Semakin tinggi darjat syurga tu, semakin mulialah seperti yang kita maklum. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya kira ni berpada kita ambil sebahagian lagi beberapa riwayat lain tentang kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan kita berdoa Allah SWT bagi peluang kepada kita Ramadan kali ini. InsyaAllah kita giatkan usaha benar-benar, kita tanamkan semangat dan azam benar-benar, kita bermula untuk kita kembali membaca, mendampingi, untuk kita memerhati ayat-ayat Al-Quran yang Allah SWT kirim kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala buka pintu hati kita dengan kita kembali kepada Al-Quran. Kehidupan kita semakin tersusun, semakin terubat hati kita, kita semakin lapang kehidupan kita, insyaAllah diberkati dunia lebih-lebih lagi sampai hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira berpada setakat ni. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.